Halo guys, selamat datang di Johyul. Alright, buddy. Di video ini kita bertiga, aku, Indra, dan satu lagi siapa namanya? Masih gak satu, Mak. Ya, itu suaranya. Kita mau ke Dieng. Yang mana itu katanya Dieng tuh suhunya sampai minus 10 derajat, betul? Betul. Betul. Kalau salah informasi berarti Indra ya. Kita penasaran banget gitu loh. Masih kita. Agaknya seperti kamu kok mengatasnamakan kita sih? Siapa emang? Kita tuh penasaran banget aku sama Indra. Oh. Kayak gimana kira-kira kalau minus 10 derajat Celcius? Oh iya, minus 10 derajat. Kata Indra. Oh. Aku gak mau bertanggung jawab sama apa loh. Makanya itu hari ini, siang ini kita bakalan ke Dieng. Gak tahu nanti perjalanan berapa jam. Intinya ini kita mau berangkat dari rumah dan besok sekalian bikin konten di sana, sekalian ke Semarang. Hanya itu kalian harus ngikutin karena konten-konten yang akan kita buat di sana akan menjadi konten yang paling istimewa. Berber banget sekarang ya. Aku sedang bersemangat sekali mengurangi berat badan 15 kilo. Jadi kita hari ini mau ke Dieng buat menikmati suhu udara yang sangat sangat. Udahlah, berat badanmu tuh udah berlebih, kelakuan jangan. Yaudah, yuk jalan. Ini lagi macet banget, kita udah sampai di Dieng ya. Ya, kita udah masuk di Dieng dan ini macet banget karena itu macica mutar banget. Saking gabutnya akhirnya aku bacain komen-komen di video yang prank mabuk. Itu ada satu komen yang aku suka banget. Ini dari Bumbaya ya. Bumbaya. Dulu aku suka Jailbreak karena Intan, lalu aku suka lagi karena Salma Sawa. Dan setelah itu aku yakin ternyata aku suka Jailbreak karena memang editan Mas Benny. Tapi sekarang aku tersadar bahwa aku suka Jailbreak karena channel ini penuh kehangatan keluarga, penuh cinta, semua terbukti karena ada Bapak. I love you. Komen-komen yang begini yang membuat kita semangat buat bikin video, walaupun kadang bikin videonya nggak saling koordinasi satu sama lain karena dia kadang ngeprank aku kadang ngeprank dia, terus kadang ngeprank Indah, kadang ngeprank Bapak yang ini. Seneng banget lah pokoknya ada komen-komen kayak gitu dan makasih banget yang udah support sampai sejauh ini. Support. Makasih udah support. Sambil kita nungguin kemacetan ini aku bacain walaupun nggak dibalas satu-satu, cuman aku bacain dan yang mengapresiasi itu aku sangat berterima kasih banget. Nah, ini udah sementara itu masih macet. Nggak tahu nih macetnya sampai jam berapa? Mungkin sih karena ini udah subuh. Ini kita udah 15 menit ya di sini. Udah. Mungkin sampai subuh atau besok. Nah. Dan aku sudah kelaparan. Passwordnya. Luwak White Coffee. Kayaknya tiduran dulu enak kali ya. Tapi nikmat gak pakai gembus. Oh tidur udah. Sini dah. Oke kita udah sampai di penginapan. Aku masuk dulu. Setelah perjalanan lama banget. Macet juga tadi. Ada kali satu jam. Ya udah akhirnya kita mau masuk dulu ya kan. Ya sayang. Ini kamar kita. Ada dua kasur. Nanti ada selimut. Oh my god. Nyolong start. Oh, ini ada dua selimutnya BTW. Jadi nanti aku selimutnya 5, kalian satu. Kalian pernah? Kamu tau es balokan itu enggak? Ini loh kamu injek es balok semua. Iya enggak sih, Indra? Hah? Nanti kalau iya, Mas. Nanti.
Oh iya, siap, siap. Ini mas, mas siapa mas? Soleh. Mas Soleh. Ini mas Soleh. Ini mas Soleh. Terima kasih mas. Ya nggak gitu, ya nggak gitu, nggak gitu. Eh, ayo sentil, ayo nakal. Ayo nakal. Tahun lalu siapa yang nangis? Aku. Aku yakin tahun ini kamu nggak nangis sih. Soalnya, ini masih hangat sih. Dan abis ini mungkin kita akan jalan-jalan, ya kan? Mungkin nggak lama banget karena kita butuh istirahat terus lanjut besok. Tapi ini kita mau jalan-jalan, jadi kalian harus ikut. Oke? Okay? Sementara ini kita nata-nata itu. Kamu nanti ya, pas kita jalan. Kabar buruk, kabar buruk. Jadi kita salah jadwal. Pertama kita telepon di homestay yang penuh dan dia ngabarin kalau acara puncaknya tuh 4 malam. Ternyata puncaknya malam ini. Kita salah jadwal, jadi jelas. Sehingga puncaknya sebenarnya malam ini. Jadi kita tuh nyewa penginapan buat 3 sampai 4 malam. Besok kita masih di sini, besok malam kita masih punya jatah di sini. Iya. Tapi udah enggak ada apa-apa. Malamnya udah enggak ada apa-apa. Jadi terakhir acara besok kekuatan itu pagi. Jadi malam ini kita harus hunting apapun, apapun yang kita dapat di sini, lampion dan lain-lainnya. Karena besok sudah klimaksnya malam ini. Besok sudah ya, tinggal. Oke, kita mau makan dulu karena kita belum makan. Nanti itu kita mau beli lampion, terus kita langsung ke lapangan. Nikmatin apa yang ada lagi. Ini kita juga udah jalan malam sih. Syukur sih 5 biji. Syukurin apa? Syukurin deh. What's up? Udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Kelihatan. Baru aku mau bikin challenge minum es di sini, ternyata tidak jual minuman dingin atau ice. Males ya? Makan loh. Kita lagi makan sekarang. Soalnya ada di belakang sana, cuma karena kita lapar banget. Akhirnya kita makan dulu dan kita memutuskan buat makan nasi goreng sebelum kita bertempur di lapangan sana. Karena udah mulai dingin. Aku juga sudah melengkapi outfit itu. Ini aku bawa masker juga. Berapa harga outfit? Murah aja. KW semua. Aku bahagia. Aku lagi bahagia karena kalau ngomong luar asapnya. Kalau di Semarang mana ada, bro. Udah kita mau makan dulu, nanti kalau udah selesai makan kita sambung vlog ya, oke? Tinggal. Cepet banget jalannya. Kalau aku hilang kamu gimana? Kan tetap tak ikut tuh. Kalau kamu tadi hilang tak cari itu di sana tuh tadi. Ini jalannya kayak panjang banget, jadi kita pertama harus ngelewatin gak bisa nih, apa bisa ngomong, harus joget. Harus ngelewatin panggung-panggung band lokal, terus ini ada hiburan-hiburan lokal kayak Sambut Hari dan lain-lain. Kita harus ngelewatin jajanan-jajanan sampai akhirnya ke acara utama yang jadi suasana itu loh. Rutenya masih panjang banget di sana. Ada. Ikutin sampai ke panggung utama kayak apa sih? Kita juga udah beli lampion, ya sayang. Nih, kita bawa 4 lampion. Belajar dari pengalaman tahun lalu, kita beli 2, semuanya bocor, terus selesai. Jadi kita beli 4, mudah-mudahan aman semua. Bisa terbang sama ribuan lampion lain. Ini lo ini. Mana? Mana sih? Mana sih ya? Mana dicari? Mana ih? Mana? Ih, jatuh ke sana lo. Jatuh ke sana. Mana? Jatuh. Lu kisah orang enggak tadi? Ada kayu sih, saya tak tahu kayu mereka. Gak ada jam makan nanti. Kita udah agak telat buat apa namanya
gue datang ke tempat ini. Ini udah tuh liatin deh. Lampionnya udah mulai diterbangin. Ya jadi acara penerbang lampionnya udah dimulai. Tuh. Siap ya, Andra? Iya, siap. 1, 2, 3. Wow. Ya udah, ini akhirnya apa namanya? Ya mas Benny sama dari Tegal. Oh Tegal kelaka. Iya Tegal. Halo. Oh lagi stay di sini ya. Coba semua ya. Halo. Iya itu gaul semua. Kamu sama siapa? Kamu sama Indra. Habisan tiket kita. Iya benar. Kan aku minta tolong boleh ya? Ini karena aku lagi bikin vlog. Ya. Aku tadinya kan mau bikin closing. Ya terus? Aku minta tolong sama kalian buat closing. Oh, closingnya gimana? Terserah. Terserah. Kamu mau siapa? Kamu siapa? Cynthia. Terserah kamu Cynthia. Udah, ini aku syutin nih. Ajarin. Closing video di YouTube aja kayak biasanya yang kalian tonton apa? Jangan lupa ya. Subscribe and share. Ya. Betul. Ini masih sekolah apa kuliah sih? Kuliah. Oh, mantap. Pantesan ya. Udah kelihatan agak tua-tua, makasih. Makasih ya. Makasih ya. Dadah. Dadah. Dadah, Mas. Amin. Dadah. Sini deh. Kamu dari tadi kok nggak kelihatan sini? Ini aku begini. Udah kita bertiga karena sudah menyelesaikan malam ini. Mana nih? Nah, kita bertiga sudah menyelesaikan malam ini dengan baik. Ya udahlah, kayak gitu juga terus. Ya udahlah, pokoknya mudah-mudahan nih. Tahun lalu Intan kedinginan nangis. Sekarang kedinginan nangis ya, batu. Enggak, karena tadi vlognya di closing berarti kita sudah selesai. Gitu ya. Besok kita masih di dia. Iya, jadi kalau misal besok ada keseruan apa yang bisa kita bikin video, kita bikin. Makanya ikutin terus buat kalian yang belum subscribe. Janji deh, tahun depan kalau kita datang ke festival di yang lagi, kita akan lebih well prepared. Kita akan beli tiket. Mungkin kalau datang 3 bulan 4 bulan sebelumnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Sehat selalu ya. Dadah.